dengan Kementerian Keuangan. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang di hadapan, kita beri laluan dulu kepada sesi bacaan doa ya, untuk sebelum rombongan Perdana Menteri ke Parlimen bergerak dari bangunan Kompleks Pembendaharaan Kementerian Kewangan di Putrajaya. Supaya belanjawan 2024 nanti dapat memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat dan penggerak Malaysia. Allahumma ya mujibat da'awat wa qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah suatu keberkatan yang berterusan kepada rombongan ini untuk menjalankan amanah yang Engkau berikan dalam persiapan menjalani cabaran dan juga sebagai usaha untuk mengumpuli serta mengangkat semula martabat dan kegemilangan negara. Dipersada dulu. Allahumma ya sahla ala maja'atahu sahla wa inda taj'ala azna idha syukta sahla. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الله مخلصنا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا مجرد ولا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, selesai sahaja bacaan doa bagi memberkati perjalanan rombongan Kementerian Kewangan diketuai Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menuju ke Parlimen untuk membentangkan belanjawan 2024. Jadi hari ini 13 Oktober menjadi hari yang penting. Sekali lagi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan akan membentangkan dokumen belanjawan, ucapan belanjawannya terawal pada bulan Februari lalu untuk belanjawan 2023 dan terkelihatan beberapa timbalan Menteri Kewangan satu dan dua iaitu Datuk Sri Ahmad Maslan dan juga Steven Sim Chee Kiong. Kita perhatikan di sebelah saya, Perdana Menteri mula memasuki kenderaannya dan begitu ramai sekali media telah pun berada di sini seawal pukul 12.30 tengah hari tadi menantikan ketiaban Perdana Menteri dan beliau sampai dari melangsungkan solat Jumaatnya di Masjid Mahmudiyah di Presiden 18 Putrajaya dan terus tiba dan bergerak menuju ke Kompleks Pembendaharaan Putrajaya pada sekitar pukul 2.30 petang tadi. Tadi perjalanan beliau menuju ke Pembangunan Parlimen dijangka mengambil masa selama 30 minit dan kita nantikan sama-sama seperti dijadualkan pembentangan ucapan belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekitar pukul 4 petang nanti. Nanti bersama intipati belanjawan 2024 bertembakan membekas Semasa Madani pada jam 4 petang nanti. Sekian dari saya dari Kompleks Pembendaharaan Kementerian Kewangan Putrajaya. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri Kota Media yang sahih di RTM. Baik, terima kasih J. Begitulah amalannya.